Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Yang baru bergabung, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Kali ini saya akan sedikit membahas masalah memperkenalkan tentang radio Yaesu HF Transceiver FT80 Charlie. Ya, ini all band ya. Ini di 7000. Ya, sedikit saya menjelaskan, tapi sebelum menjelaskan saya akan mengukur dulu dimensi FT80 Charlie ini ya. Oke, kita coba ukur dimensinya. Kalau untuk lebarnya dia sekitar 24 cm, dan untuk lebar ke belakang dia sama, sekitar 24 cm, dan mempunyai tingginya 9,5 cm ini ya, 9,5 cm. Oke, estramiknya dia originalnya seperti ini nih ya. Ini estramik original bawaannya. Sedikit menjelaskan tentang radio Yaesu FT80 Charlie ini, frekuensi range-nya adalah TX 1,5 sampai dengan 30 MHz dan RX-nya 0,5 sampai 30 MHz. Dia bisa bekerja dalam mode AW, AM, SSB, CW, RTTY, atau FM opsional. RF power outputnya dia sekitar 100 watt, tapi masih bisa di adjust ya. Oke. Radio 80 Charlie ini juga sangat digemari oleh para breaker mania. Nah, karena kemudahan mengoperasiannya. Oke, di sini ada tombol power. Kita lihat dari depan tombol power ini, ada tombol rotary. Ya, rotary untuk melinding. Ini ada tombol NAR, ATT, noise blank untuk mengurangi noise, MOX. Nah, ini mode. Ini ada tombol AF atau squeal, ini ada mic dan juga drive. Jadi satu tombol ini bisa buat dua fungsi dia. Di bawah tombol mic ini dia ada tombol extra mic. Ini ada phone buat speaker, buat headphone ataupun speaker eksternal bisa juga dikasih di sini. Di atas tombol rotary ini ada clear dan juga lock. The lock buat ngelock rotary ini biar nggak gliding ke mana-mana ya. Di dalam ini ada tombol juga, cuma ini masih ketutup. Nah, itu biasanya teman-teman dibelikan tombol ulang lagi untuk diisi. Sering juga disebut dengan 80 colok. Nah, itu dia. Nah, ini modenya ya, bisa di 7000. Oh, ini mode buat USB, RSB, CW, AM, FM, NAR. Nah, ini modenya. Nah, ini LSB 7000. Nah, ini. Oke, ini buat tombol modenya ke LSB, USB, CW, AM. Nah, FM atau NAR masih berfungsi dengan baik. Oke. Kalau di bagian belakang Yaesu FT80 Charlie ini, dia hanya ada ini kabel jack kabel DC. Ini kabel DC originalnya seperti ini. Ini tempat nyolokin ya, nggak mungkin salah, dia nggak akan masuk kalau semuanya nggak ketemu. Ini ground buat grounding. Ini kabel antena, ya. Ini antena. Ini biasa buat data. Habis itu di sini ada buat ngecun CW, USB, LSB. Nah, itu. Langsung aja kita coba powernya ya. Saya menggunakan RF watt meter dummy load ini. Nah, kita di range 150 watt
Nah, kita gedekan ini mic-nya. Jadi mic-nya kita gedekan agar voice kita lebih lantang dan watt bisa keluar dengan baik gitu ya. Kita coba di mode LSB ya. Sekitar 100 wattan ya. 100 wattan. Oke, bosku, itu demikian sedikit informasi tentang Radio Yesu HF Transceiver FT80 Charlie. Nah, semoga bermanfaat. Dan juga yang baru datang, yang baru mampir ataupun subscriber setia saya di channel Antos Pink, jangan lupa like, share, and comment ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan pilih semua ya, agar Anda selalu mendapat pemberitahuan-pemberitahuan terbaru tentang video yang saya upload. Oke, terima kasih bosku. Bye-bye.